اقرأ باسم ربك الذي خلق. Padahal di situ ada orang miskin apa enggak? Kan ada orang miskin. Bagaimana dari dana itu bisa teratasi kemiskinannya? Bukan ngasih, enggak mesti ngasih. Kalau mau ngasih boleh, tapi karena ini jumlahnya cukup banyak, dia buat modal, pinjamnya modal. Duit zakat boleh dipinjami buat modal orang mau usaha. Kembali uangnya. Jadi harus bergulir, jangan mengendap. Kalau masjid mau bikin kalender, kalendernya dijual kepada jamaah, cuma gak punya modal untuk bikin kalender, lalu pakai dulu duit zakat, dia boleh-boleh saja kan dipinjamkan sifatnya. Gak berkurang dari 15 juta, harus diganti. Kalau duit masjid, duit zakat buat operasional masjid bagaimana? Apanya dulu operasionalnya itu? Kalau buat bayar listrik ya jangan. Yang dekat-dekat dengan urusan zakat itu apa? Oh, asnaf zakat bisa dinilai misalnya. Oh, kalau begitu ini guru TPA kita masukkan dalam kategori bisa dinilai. Maka duit zakat itu boleh kita gunakan untuk honor guru TPA. Begitu Pak. Jangan sampai guru TPA ngajar tiap sore. Honornya berapa? 200 ribu, 300 ribu. Anak-anaknya ada 100. Bandel-bandel lagi. Mau dijewer bapaknya marah. Nah, guru TPA kasih honor yang gedean Pak. Itu contoh Pak, boleh pakai duit zakat. Duit zakat habis buat begituan boleh. Jangan habis buat beli karbol. Jangan habis buat bayar listrik. Gitu ya Pak. Ketua masjid, ketua yayasan, kan ketua yayasan masjid. Namanya yayasan masjid At-Taqwa. Ketuanya ya ketua yayasan. Tapi kalau yayasan sendiri, masjid sendiri, ya itu namanya ngerampok yang tidak dibolehkan menurut undang-undang yayasan. Ini nama yayasannya Yayasan Masjid At-Taqwa. Saya ketua yayasan, yang berarti ketua masjid sekaligus. Pembahasan di masyarakat ya terserah itu, saya ketua masjid, saya ketua yayasan masjid, itu boleh-boleh aja. Karena badan hukum itu sekedar alat untuk mengayungi apa yang kita lakukan di masjid. Yang berikutnya, agar jamaah rajin. Satu, kasih dia nilai. Maksudnya nilai, penanaman nilai. Keharusan sholat berjamaah. Keharusan sholat berjamaah di masjid. Itu namanya penanaman nilai. Yang kedua, komunikasi. Ajak pengurus, ngajak jamaah yang udah rajin, ngajak yang belum rajin. Misalnya maghrib jam 6, setengah 6 nyamper ke rumah jamaah yang belum rajin. Nyamper, nenamu, nenamu dulu. Kalau nenamu akan teh-teh aja mau keluar ya. Syukur-syukur ada kuenya. Tapi bukan itu yang kita cari. Nah, ngomong-ngomong apa kayak gitu, yang ringan-ringan, jangan ngomongin masjid. Yang ringan-ringan, nonton bola tak mulai Pak. Gak apa-apa ngomongin bola dulu. Oh, dulu rupanya rajin ke masjid suka bola juga kan gitu. Ya bola kan olahraga, gak apa-apa dulu. Ini sebentar lagi mau maghrib Pak. Ini kita masjid di jalan Juanda.
iya pak, saya tunggu ya pak. Iya. Nah besok, mana lagi yang nyamper? Lain lagi orangnya. Besoknya lagi ada lagi yang nyamper, lain lagi orangnya. Sekeras-kerasnya hati orang, tiap hari disamper, masa iya gak jalan juga. Gak jalan juga, seret. Itu contoh pak. Itu yang tidak kita lakukan. Ini komunikasi. Kalau begitu kita perlu belajar komunikasi. Produk itu nggak ada iklannya di TV, nggak ada iklannya di radio, di koran, majalah. Tapi itu produk laku. Kenapa? Ada salesnya. Masjid ini nggak ada salesnya. Masjid itu cuma pakai speaker doang. Nggak pakai orang. Padahal ketemu secara fisik itu beda. Gak bisa diwakilkan. Orang yang cinta itu tetap maunya secara fisik. Di TV ada siaran langsung bola gak? Ada. Ya udah ngapain ke stadion, nyampe-nyampein aja kan gitu. Tapi ternyata ke Filipina orang datang. Itu ada tuh di radio. Dia datang dari Indonesia ke Filipina menonton bola. Segitunya Allah, itu kan kata kita. Kalau dia mah yang cinta. Mau dikata apa yang orang cinta? Sekarang kita cinta gak sama jamaah? Ya kalau cinta datang nih. Ini pengurus masjid datang ke rumah jamaah bawa emak. Udah kelihatan tuh dari jendela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terus masih bawa. Bukain pintu. Masuk pak. Duduk. Ini mau ada kegiatan apa lagi pak? Pertanyaannya begitu. Ya biasa pak. Namanya juga mau maulid. Begitu pak. Kenapa sih harus begitu pak? Gitu. Maulid nggak usah pakai minta sumbangan. Kalau dulu tuh orang nggak pakai minta sumbangan, orang suka dengan peringatan maulid. Pengurus masjid nggak usah repot-repot nyediain konsumsi. Orang pada bawa dari rumahnya 10 besek. Ya ke rumah bawain besek ke masjid. Begitu. Kenapa? Orang dulu kalau dimintai duit perasaan gede banget. Tapi kalau disuruh bawa besek gampang. Kenapa? Beras ada, tinggal masak. Ayam tinggal motong. Telurnya ada. Sayur mayur ada. Pisang tinggal nebak. Gak pakai duit itu kan? Kalau sekarang kan apa-apa dulu gitu. Begitu pak. Jadi komunikasi ini masalahnya. Kebekuan komunikasi yang harus kita cairkan. Kalau acara kayak begini orang pernah ngantuk, ice dripping. Ya supaya seger. Ini komunikasi gak seger-seger nih antara masjid dengan jamaah. Jadi kalau begitu nanti bikin pelatihan komunikasi personal pengurus masjid. Bikin pelatihan komunikasi personal. Bagaimana komunikasi dengan orang lain yang enak. Belajar kayak sales gitu. Kalau kita kan gak punya mental ngajak, bisanya dulu. Di sini Pak Ustaz susah banget ngumpulin orang. Ya diajak dong. Udah, udah diajak. Jawaban kedengar dia. Di satu sisi minta nasihat, dikasih nasihat, jawab dia. Udah diajak. Memang orang pada malas di sini. Capek saya Pak Ustaz diajak.
Jadi di sini perlunya menjiwai. Nah begitu. Nah agar tahu potensi jamaah ini bagaimana mendapatnya, ya bikin sensus. Sebelum bikin sensus kan ada sosialisasi. Sosialisasi dulu. Mengapa kita mau sensus jamaah? Sensus ekonomi ada sosialisasi. Sensus penduduk ada sosialisasi. Sensus data pemilih sosialisasi. Sensus jamaah sosialisasi. Disitulah perlunya kita diskusi, rapat, sehingga kita didukung oleh jamaah itu. Jamaah mau. Data kasar bisa kita ambil dari RT. Nama, alamat, enggak. Tinggal apa kelengkapan yang kita butuhkan. Soal menarik anak remaja, apa yang disukai anak remaja? Anak remaja, jadi kegiatan itu remaja ada yang wajib, ada yang pilihan. Kalau yang wajib itu katakanlah pengajian, pembinaan ketakwaan. Yang pilihan itu mungkin pengembangan bakat, penyaluran hobi, peningkatan kualitas diri. Ya, kalau tadi pelatihan pangkas rambut itu kan namanya buat remaja. Jadi remaja, kalau kegiatan remaja masjid juga mesti pesannya pengajian, pengajian. Ini gak pengajian, nonton film. Film apa? Film Jutnya Tim. Kan belum nonton kan? Orang saya juga nonton dulu, aku masih remaja ya, mahasiswa ya. Udah lama tuh film. Padahal film itu penting. Udah gak ada di bioskop, itu berarti harus di tonton sekarang dengan cara lain. Itu contoh aja. Film-film apa yang perlu? Ya 30 SPKI, tonton lagi yang sekarang udah gak ada di TV. Dulu tiap tanggal 30 September ada di TV. Sekarang udah gak ada, tonton lagi. Biar supaya orang tahu sejarah.